Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video Zona Bogor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dalam video kali ini, aku akan berkunjung ke Puncak Food Street yang letaknya ada di Jalan Raya Cimacan Puncak. Zoner bisa menggunakan panduan dari Google Map untuk menuju lokasi ini. Puncak Food Street ini baru saja buka pada bulan Januari 2023 dan masih dalam tahap pembangunan. Konsep bangunannya dibuat dengan desain ala Eropa. Untuk tempat parkirnya ada di luar dan ada di dalam gedung Raja FO ini. Untuk toilet dan musola ada di area basement dekat parkiran ini. Untuk toiletnya cukup besar ya, ada banyak bilik kamar mandinya. Langsung aja kuy, kita masuk ke Puncak Food Street. Khusus untuk parkir motor di depan Puncak Food Street itu gratis loh, dan di sini juga free wifi. Untuk jam operasionalnya buka pukul 9 sampai jam 1 malam. Jadi tempat ini tuh cocok banget untuk yang suka nongkrong sampai malam. Tersedia area indoor maupun outdoor. Mungkin karena masih dalam tahap pembangunan, jadi tempat duduknya terlihat padat banget ya. Orderan yang sudah siap nantinya harus diambil secara self-service di dekat kasir. Berikut ini adalah menu yang tersedia di Puncak Street Food. Saat ini, metode pembayaran yang ada di Puncak Street Food hanya menerima cash. Jadi saran aku sebelum kesini bawa uang cash yang cukup ya. Ini dia menu yang aku pesan saat di Puncak Street Food. Untuk minumannya, aku pesan es kopi coli dan es koteng. Dan untuk makanannya, aku pesan bubur bakar opor ayam. Dan aku pesan juga mie cabe-cabean. Dan satu lagi aku pesan menu package reguler. Ini dia bubur bakar yang disajikan menggunakan kuali. Bubur ini tuh sebelumnya sudah dibakar, jadi kualinya dalam keadaan masih panas. Sebenarnya sama kayak bubur pada umumnya sih, isinya ada kerupuk, ayam, kacang, seledri, bawang goreng. Yang unik adalah cara memasaknya dibakar terlebih dahulu sebelum disajikan. Dan kuah kuning di buburnya opor banget. Bisa dibilang mungkin ini bubur terenak yang pernah aku makan kayaknya. Jadi tekstur buburnya juga pas, nggak terlalu cair. Dan rasa kuah kuning di buburnya enak sih, gak kayak bubur pada umumnya. Mie cabe-cabean ini disajikan menggunakan chili oil dan suiran ayam, dilengkapi dengan sayur pok choy dan juga satu buah pangsit berisi ayam. Sebelum makan, mari kita aduk-aduk dulu ya. Untuk rasa mie-nya lumayan lah ya, pedesnya sih masih bisa dinikmati ya. Bahkan menurut aku ini nggak pedes sama sekali. Dan suiran ayam yang ada di mie cabe-cabean ini dibuat garing mirip kayak bawang goreng gitu loh. Menu terakhir yang aku akan coba adalah sabuba package person reguler. Isinya ada mie, fish cake,
otak-otak Jepang, tofu, sawi putih, pok choy, dan sawi hijau. Langsung aja yuk kita masukin semua isian yang ada di sabuba ini. Untuk rasa keseluruhan dari sabuba ini standar aja sih ya. Untuk kuahnya original. Sebenarnya kuahnya bisa milih sih, aku juga baru tahu, tapi ini udah terlanjur ya udahlah ya. Untuk es kopi coli kurang cocok di lidahku ya. Ini dia es koteng. Isi dari es koteng ini ada biji mutiara, ada alpukat, ada kelapa dan juga melon. Untuk kuahnya itu campuran dari susu. Untuk es koteng mirip kayak es buah lah ya rasanya. Untuk selera makanan di setiap masing-masing orang pasti akan berbeda-beda ya. Bisa jadi kurang cocok di lidahku, belum tentu gak cocok di lidah zoners. Begitupun sebaliknya. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Zona Bogor. Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor sampai selesai. Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.